Tuh. Sayang, ini apa? Apa yang aku kasih ke kamu kemarin kayaknya aku kurang ya? Apanya? Kurang 1.700.000. Mana ya? Duitnya. Iya. Yang aku suruh simpen ke kamu kemarin? Kan aku kemarin bilang habis dari kafe bareng teman-temanku. Sayang, itu kan uang uang tabungan kita. Misalkan dipakai gitu-gitu terus kapan kita bisa nabung? Ya kan cuma 1 jutaan doang. Bukan cuma lah, tapi kan itu tetap duit loh. Ya kan masa ya aku minta dibayarin sama teman-temanku ya gengsi ya, dong. Masalah, maksudku jangan keseringan, kamu juga beli baju, baju udah banyak juga. Ya masa kamu mau pakai baju yang itu doang? Bajuku kayaknya udah nggak ada. Apanya nggak ada di lemari itu banyak sekali. Ya tapi aku baju. Kalau mau keluar masih bingung mau pakai baju yang mana. Terus kalau tiap bulan kayak gini terus? Ya aku bukan perhitungan sih, tapi kan kita juga harus menata dari sekarang. Kamu tuh sama istri nggak perhitungan, tapi kan juga harus kamu tahu, maksudnya kamu juga harus memanage lah. Biar kita ya bisa. Ya udah kan, malah bulan kemarin aku habisnya lebih banyak. Katanya pengen ganti mobil, tapi malah boros. Ya udah deh, berarti 1.700.000 ini hilang ya. Nggak hilang, dibuat makan-makan buat nanti teman-temanku. Iya, tapi aku ingin terlagi bulan depan nggak gini lagi. Tapi jangan dikurangin. Katanya mau pengen ganti mobil. Tapi jangan dikurangin. Kurangin lah. Waalaikumsalam. Bukain dulu dong. Siapa? Nggak tahu, mungkin temanmu juga. 1.300.000. Waalaikumsalam. Siapa ya? Temennya Mas Ferry, Mbak. Oh, temennya ya. Mas Ferry. Ya udah masuk, Mas Ferry-nya ada kok. Oh, ini Didan. Iya, saya Didan, Mbak. Mbak, tahu sama saya? Ya tahu, cuma ini siapa? Kok aku nggak pernah tahu? Juga bawahannya Mas Ferry. Oh, namanya? Nama saya Yudi. Oh ya udah, masuk Mas Yudi, Mas Didan. Saya panggilin ada di belakang kok. Iya, permisi ya, Mbak. Ya udah, duduk aja. Mas Fir, kenapa? Itu tadi siapa? Itu tadi istrinya Mas Ferry. Kenapa? Oh, nggak apa-apa sih. Kenapa? Malah ketawa. Cantik aja, bro. Iya, terus kenapa kalau emang cantik? Ya, ya enggak sih, cuma seneng aja liatnya. Ada-ada aja, kamu jangan tergoda. Iya. Itu udah istri Mas Ferry. Iya sih, pintar juga ya Mas Ferry cari istri. Secara Mas Ferry itu kan bos, jadi mau dapet yang gimana pun ya bisa. Ya, tapi kalau sama bawahan gak apa-apa juga. Maksud kamu? Sam. Siapa? Teman kamu. Siapa? Didan sama Yudi tuh. Udah. Jangan diutek-utek ya. Ku buatin minum gak nih? Buat. Oke. Teman-teman Mas Ferry cakep-cakep juga ya, apalagi yang pakai kacamata tadi. Boleh juga kalau kamu pengen lihat-lihat, dia tuh istri bos kita, tau nggak? Iya, jangan ada aja. Sorry. Libur-libur tak suruh kesini, soalnya memang ada yang urgent sih. Jadi gak apa ya pak? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak ada ini ya? Gak ada acara ya? Gak apa-apa, kita lagi free di rumah. Jadi yang Pak Deddy itu mintanya besok selesai. Jadi aku pengen hari ini udah harus dirampungkan. Siap, proyek siap. Yang kemarin itu. Nanti saya kerjakan sama Yudi. Iya. Maksud saya kan rencananya kan deadline-nya masih 3 hari lagi, hari Rabu kan. Ternyata Pak Deddy mintanya hari Selasa, jadi ya mau gak mau kita meskipun libur sekarang harus tetap kerja itu teman-teman. Bisa kan dikondisikan? Bisa Pak, alhamdulillah bisa. Oh bentar minum, oh ini udah. Minum ya enggak, kayaknya masih kehausan deh. Oh ini udah haus nih, iya, sorry. Biasa kebetulan. Ya udah ini nih, langsung diminum aja. Oh iya. Ya cuma adanya ini doang ya, sorry kita. Gak apa-apa mas. Yaudah, langsung diminum. Iya.
Ini buat aku ya, Sanya? Buat aku? Kok gimana sih? Buat kamu. Yaudah. Kasih. Lanjut. Udah minum, minum. Iya, iya. Permisi, iya, Pak. Iya, lagi dulu. Makasih. Kenapa? Hah? Enggak. Yudi haus juga mestinya. Yaudah, mungkin itu aja nanti untuk kedepannya. Aku tunggu ya informasinya gimana-gimananya. Yang pasti besok maksimal jam 3 sore udah harus rampung. Iya, siap, Pak. Sorry nggak bisa lewat telepon karena memang ini urgent ya. Ya nggak apa-apa, Pak. Kebetulan kita lagi free juga kesini, jadi ya, siap. kita numpang istirahat dulu di sini bentar ya, Pak. Siap, siap. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nyantai kok. Aku tinggal ke belakang dulu ya bentar ya. Oh, ya. Iya. Oke, siap. Siap, Pak. Capek banget ya. Panas banget di luar itu. Kenapa? Oh, apa sih? Kamu jangan curigaan gitu. Ya enggak, kamu lihatnya tuh enggak biasa aja ngeliat istri Pak Ferry. Ya lihat orang cantik gimana? Ya tapi kamu harus lihat-lihat juga kali. Iya, tenang aja bro. Masa istri Pak Ferry kamu mau main sikat-sikat aja? Ya enggak lah, siapa yang berani juga sama Pak Ferry. Bentar ya, aku mau angkat telepon dulu. Oke. Okay. Pak Ferry masih ke belakang Bu katanya, masih Didan di depan masih telepon Bu. Oh. Ini Mas Yudi? Iya. Baru kerja sama Mas Ferry? Iya sih Bu, masih terbilang baru. Jadi saya baru pertama ke sini. Baru pertama juga lihat Bu Vivi di sini. Ya udah nyantai-nyantai. Diminum tuh katanya tadi aus. Iya Bu, sudah saya minum tadi. Aslinya di mana Mas? Siapa Mas Yudi? Saya asli sini sih Bu, kota sini aslinya. Hmm. Sebelumnya kerja apa? Baru pertama Bu, jadi saya kasih lamaran langsung masuk ke sini. Oh, sebelumnya belum pernah kerja di perusahaan lain nih? Belum sih. Oh ya udah, nyantai aja kok, suami aku orangnya baik, nggak keras-keras banget. Yang penting Mas Yudi harus tanggung jawab kalau dikasih kerjaan. Siap, siap. Ngomong-ngomong, kenapa Mas Yudi? Ibu cantik ya. Oh enggak, maksudnya Pak Ferry itu cocok sama ibu gitu. Oh iya. Makasih Mas Yudi, makasih pujiannya. Aduh, jadi malu aku dibilang cantik kayak gitu. Bu Vivi, untuk keperluan kantor juga mungkin kalau Pak Ferry nggak bisa dihubungi, saya boleh minta nomor ibu nggak? Nomor WA aja, mungkin? Oh yaudah sini okay. Makasih. Udah. Okay. Kenapa sih? Nggak, cuma lihat ini aja, lihat HP aja tadi nggak bisa. Dari mana Dan? Ngangkat telepon barusan Bu. Ya ngapain sampai keluar? Ya nggak apa-apa, nggak enak aja kedengeran. Aku kira tadi Mas Ferry ada di sini, katanya lagi ke toilet. Dari tadi aku di kamar, jadi nggak tahu. Iya, tadi ke belakang Bu. Cepet banget teleponnya. Cepet. Ya nggak apa-apa. Sayang, kamu lama banget sih. Sayang, kayaknya masih lama. Itu kebiasaan deh kalau udah ke toilet. Kalian masih ada keperluan nggak? Udah selesai sih Bu. Udah sih. Kita lagi ada urusan, aku buru-buru. Gimana? Sini aja dulu. Di sini aja. Kamu mau pulang sendiri? Mau naik ojek? Enggak. Kamu kan bareng aku. Oke, enggak, aku bareng aku. Ya udah enggak apa-apa, nanti aku samain sama Mas Ferry deh kalau kalian keburu. Iya, samain aja ya, Bu. Oke, udah, siap. Ya udah hati-hati. Ya udah hati-hati. Terima kasih. Permisi, Bu. Oh iya. Aku tidaklah sempurna. Tapi hati ini lucu juga. Kenapa? Oh, baru aja pergi. Kamu sih lama banget kebiasaan kalau udah sakit perut. Itu kamu tahu sendiri apa? Teman sampai sendiri. Ditinggal. Kenapa kok senyum-senyum sendiri? Gak apa-apa, teman kamu lucu. Siapa? Itu anak baru. Oh,
Iya, Didan. Iya, cuma kan aku agak lupa sama Didan, makanya tadi agak teringat kalau itu Didan. Ya, dua-duanya sih sementara ini aku percaya. Ya udah enggak apa-apa. Aku nurusin itu dulu ya. Hitung-hitungan dulu ya. Kamu catat sama siapa sih dari tadi? Enggak ada. Gercep banget sih nih, langsung WA, katanya cuma buat urusan kerjaan. Vivit tadi cantik banget. Ya bisa aja deh. Iya, makasih Mas Yudi. 1, 2 Apa lagi kok saya kirim ini? Halo? Oh? Waduh. Harus malam ini? Mesti dadakan sih. Ya tahu ini memang tender, tapi kan... Ya udah deh. Oh, paling aku berdua. Ya mudah-mudahan nuntutin, aku belum pesen tiket juga kan. Oke. Siap. Ya udah, oke yuk. Assalamualaikum. Sayang, aku mesti keluar kota nih. Kapan? Sore ini. Kamu siapin barangku ya. Sore ini? Kok dadakan sih? Ya itu, tender yang di Jogja itu minta aku datang Senin besok. Oh, untuk ini ngurusin tempat wisata baru? Ya itu. Mesti dada, nanti katanya sih masih. Terus gimana untuk tiket-tiketnya? Aku bantuin pesen ya? Bisa coba aja di ini, sama barang-barangku ya? Iya. Aku cuma 2 hari doang kok. Aku hari Rabunya okay. Mungkin udah balik. Bisa kan? Bisa, aman lah. Kamu kan tahu kalau kayak gini aku yang selalu urus. Ya udah urusin. Gimana capek sih, cuma gimana lagi kerjaan. Kita butuh duit banyak untuk beli mobil baru. Aduh sayang. Ya udah, pesenin. Sayang, kamu pergi sendiri atau sama siapa sih? Aku sama Didan. Oh, Yudi gak ikut? Yudi kan masih anak baru. Oh, oke. 2 tiket ya. Aku pesenin langsung PP. Ya. Oke, aman. Hotel sekalian ya. Hotelnya dari mereka kok. Gak usah. Tapi kau bukan untukku. Sayang, udah belum? Aku udah ditunggu Didan nih. Udah. Tiketnya udah aku kirim email ya. Udah, aku langsung berangkat ya. Kayaknya Didan udah di depan nih. Kunci mobil ditinggal kan? Mau kemana kamu? Ya keluar lah, masa 2 hari nunggu kamu kerja bisa kayak... Istri tuh gak ada suami, gak boleh keluyuran. Malah jalan. Ini tahun berapa masih ngomong kayak gitu? Tapi kan emang kayak gitu. Ya udah, kan aku nggak aneh-aneh di luar. Ya aneh-aneh lah. Awas aja aneh-aneh. Ya udah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang ngajakin keluar sih, aku bosan banget di rumah. Niku. Waalaikumsalam. Mas Yudi, ngapain kesini? Didan sama Mas Ferry keluar kota? Iya, cuman saya disuruh antar berkas aja nih kesini. Kok Mas Ferry nggak bilang ya? Yaudah, aku terima. Oke. Terus? Ya, saya kesini ngantar berkas kalian pengen ketemu sama Vivi sih. Saya panggil Vivi gak apa-apa kan? Vivi? Iya. Iya, yaudah, gak apa-apa, santai. Iya, lagian ibu gak ada acara kan? Enggak ada acara. Kok ibu lagi? Vivi aja deh, panggilnya biar lebih akrab gitu ya. Iya, boleh. Gimana enaknya kamu aja? Iya sih, enggak. Mau aku buatin minum? Enggak usah, Bu. Beneran enggak usah? Enggak sih.
Cuma pengen ketemu ibu aja di sini. Ibu atau Vivi nih? Vivi aja deh. Kok lucu banget deh. Aku telepon Mas Ferry ya, aku bilang kamu di sini ya. Jangan, enggak usah. Kenapa? Kan dia yang suruh kamu antar berkas. Iya, tapi kan Pak Ferry-nya lagi sibuk di sana, pasti banyak kerjaan. Oh iya deh, ntar aja kalau udah pulang aku langsung kasih aja berkasnya ke dia ya. Iya. Lanjut omongan di WA yang kemarin sih. Ih. Kenapa emang? Ya enggak. Kamu tuh nyantai aja, enggak usah bubuk kayak gitu. Iya. Kenapa? Vivi ini cantik banget. Jadi saya tuh ngerasa gimana ya saya ngomongnya? Ya namanya perempuan itu pasti cantik lah, masa ganteng sih? Ya kalau Mas Yudi ganteng. Ya tapi saya tertarik loh sama Vivi. Tertarik yang kayak gimana tuh? Ya saya tahu Vivi ada sudah suami istri sama Pak Ferry, tapi ada kesempatan nggak buat saya deketin kamu? Kesempatan? Aku jadi bingung nih, kesempatan yang gimana sih maksudnya? Arah omongan Mas Yudi ini kemana? Ya pacaran gitu, saya sama Vivi. Pacaran kamu bilang? Gak, kalau bercanda mah jangan kayak gitu lah Mas Yudi. Ada-ada aja deh. Saya gak bercanda loh. Gini deh. Biar tahu kalau saya tuh gak gombal. Saya pinjam tangannya Vivi deh. Kenapa pinjam tangan aku? Nah, kalau orang cantik itu dilihat dari tangannya, saya bisa prediksi. Kamu bisa ngeramal? Kalau cantiknya itu selamanya. Iya dong. Kamu tuh bisa aja, sumpah. Mas Ferry itu orangnya gak bisa kayak gini sama aku. Aku gak enak nih, apalagi Mas Ferry gak di rumah. Ya kan Pak Ferry lagi di luar kota. Nginep kan 2 hari juga. Daripada kamu di sini kesepian, ya kan? Oke. Pertama kali aku ngeliat kamu sih emang aku tertarik sama kamu. Cuma kan kamu tahu sendiri. Ya? Ya kan kamu tahu sendiri. Ya. Status aku sekarang istri Ferry. Ya kan cuma status aja. Terus? Ya kalau kita di belakang itu kita ada hubungan, tapi dia nggak tahu kan nggak masalah. Ya kan? Aku tertarik sama kamu. Kamu juga ada ketertarikan sama aku kan? Lagi pula Pak Ferry kan sibuk di luar kota, kerjaannya tiap hari kayak gitu. Emang iya, bisa nyenengin kamu tiap hari? Ya emang gak bisa. Iya, kalau aku bisa. Terus mau kamu gimana? Ya kita diem-diem aja di belakang Pak Ferry. Ya aku suka sih terima chat dari kamu, perhatian dari kamu. Tapi beneran aman gak? Ntar kamu bocor lagi. Ya enggak lah, ini kan resiko pekerjaan juga. Nanti kalau aku sampai ketemu sama Pak Ferry, pastinya aku pecat dong dari kerjaan aku. Iya kan? Sih. Oke, kalau gitu kita pacaran ya. Gak ada angin, gak ada hujan, kamu datang ngajakin aku pacaran. Kamu tuh berani banget ya. Ya emang kenapa kalau udah suka? Iya kan? Namanya udah suka harus diutarain dong. Gimana pun resikonya, ya enggak sih? Ya udah aku buatin kamu minum dulu ya. Kemana sih, keburu aja. Ya udah biar kamu lebih nyantai di sini. Oke. Lagian kan Mas Ferry datangnya juga masih besok lusa. Oke. Okay. Ya udah, minum dulu ya. Siap. Berhasil juga nih dapat gebetan baru. Total ada 5 cewek aku sekarang. Kena kau. Hai. Lama banget sih. Enggak, bentar. Duduk sini aja. Sini deketan. Udah pacaran. Ini kita bebas mau ngapain aja. Tapi awas ya kalau kamu cuma main-main sama aku. Enggak lah, cuma kamu kok sama aku. Aku juga sebenarnya lagi capek sih sama Ferry. Ya gara-gara dia tuh perhitungan banget soal keuangan. Masa aku neraktirin teman-teman aja udah diprotes. Wah, terlaluan banget sih ya. Bener kan? Iya. Apalagi dia juga nggak sibuk, sering keluar kota, aku sering ditinggal sendiri. Iya sih, cuman
Kalau di kantor juga dia wah sok banget deh. Ya emang dia bos sih, tapi kalau ke anak gua ya gak usah terlalu ini lah, terlalu kaku dia di kantor. Katanya dia baik-baik aja kalau di kantor. Wah kaku banget dia itu. Jahat banget ke anak gua deh pokoknya. Tapi kalau ke karyawan cewek dia gimana? Nah itu. Hah? Kalau ke cewek dia tuh gimana ya, beda. Perhatian banget gitu loh kalau sama pekerja cewek. Apalagi si siapa? Sekretarisnya itu. Kamu serius? Sama si Vina itu? Iya. Deket banget. Ya kayaknya sih. Ya aku gak tahu ya, tapi kayaknya deket banget. Kayaknya mungkin memang ada. Tuh kan aku. Udah main juga sih. Aku dari lama sebenarnya udah curiga tuh sama hubungan Vina. Tapi aku masih berpikir positif sih, gak ke arah sana. Ya sepertinya arahnya ke sana sih. Jadi ngapain kamu mikirin dia? Bawa lagi kantor ya. Besok siap, aku minta tar istriku aja. Siap, siap. Kalau gitu saya langsung pulang aja. Ayo ya, minum dulu bentar. Biar dibuatin minum sama ibunya. Oh, yuk. Iya, boleh, boleh, Pak. Ini kayak ini motornya Yudi, Pak. Ngapain di sini? Ya itu. Ada perlu sama Bu Vivi? Enggak. Aku enggak nyuruh-nyuruh dia ke sini kok. Wah, ini ada yang enggak beres, Pak. Saya soalnya dari kemarin saya berpikiran negatif sama dia, Pak. Maksudnya? Enggak, dia kayaknya tertarik yang bener aja. Kayaknya dia sudah punya suami, istriku kan. Udah ada aku. Enggak mungkin lah. Tapi ya mungkin ada kepentingan lain. Iya mungkin, Pak. Coba kita samperin aja, Pak. Oh enggak, ini salah paham. Enggak, ini salah paham aja lah, Pak. Ini enggak ada apa-apa. Gini ya. Salah paham gimana? Enggak. Yudi kesini nganterin berkas yang kamu suruh. Iya, itu berkasnya ada di sana tuh. Berkas apaan? Kapan aku nyuruh? Bawa berkas. Kamu disuruh. Iya. Sebentar, maksudnya barusan peluk-peluk kan? Tidur-tidur di bundanya maksudnya apaan? Oke, harusnya yang di sini marah itu aku. Kamu sama Vina ada apa? Dia bilang sendiri kamu ada main kan di belakang aku sama Vina. Kok bisa aku yang... Bisa kamu yang marah? Seharusnya aku yang marah. Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Yudi juga jelas bilang kamu di kantor sama karyawan sering bikin kesel. Kerjaan kamu nggak sesuai sama yang kamu omongin ke aku. Dan kamu ada main kan sama sekretaris kamu? Kamu baru di kantor. Yang tahu semuanya Pak Ferry itu saya, Bu. Bu Vina emang nggak ada apa-apa sama Pak Ferry. Berarti dia yang buat-buat omongan, Bu. Bukan gitu, Pak. Bukan gitu. Kok bukan gitu? Ini maksudnya gimana sih, Yudi? Kamu sadar, kamu baru kerja di kantor Pak Ferry. Sebenarnya aku sudah mulai percaya sama kamu, Yud. Tapi ternyata kamu ini maksudnya kayak gimana gini sih? Oke. Okay. Maksudnya gimana kamu bilangnya? Ya aku kayak gitu sama Yudi tadi karena aku sedih aja ngedenger kelakuan kamu di luar. Dan pure Yudi kesini karena nganter berkas ini aja. Berarti kamu lebih dengerin orang lain daripada aku. Ya dia kan karyawan kamu, dia pasti tahu dong kelakuan kamu Bu, di kantor. Yang lebih lama sama Pak Ferry itu saya, Bu. Memang gak ada apa-apa Pak Ferry sama Bu Vina. Harusnya kamu lebih realistis sih mikirnya. Dia enak baru. Tapi dia kesepian. Maksud kamu apa, Yud? Aku kemarin udah nyangka, Pak. Dia tuh kayak kegatelan sama Vivi. Ini sebenarnya gimana sih? Beneran kan Vina ada... Gak usah belagak bodoh deh. Kamu udah jelas-jelas. Kok aku yang dibilang goblok sih sama kamu? Bu Vivi. Emang kelihatannya seperti itu? Bu, asal ibu tahu, dia bukan cuma dekat sama ibu kayak gini. Dia tuh banyak ceweknya di luar sana, Bu. Kamu apa sih? Udah. Oh, kamu cuma main-main tadi omongan kamu bilang aku cantik, bilang suka sama aku tuh bohongan doang? Dia tuh fuckboy, Bu. Kamu pikir aku mainan apa? Udah, gak usah sandiwara. Kamu sandiwara. Mending, oke, aku sayang, udah tahu semuanya. Udah, sayang, enggak. Sayang, aku minta maaf, sayang. Kamu tuh harusnya gak kayak
kayak gitu dong. Ya kamu juga suka sama aku kan tadi bilangnya. Iya, kamu pikir itu beneran? Mending kalian diem deh. Ini semuanya udah jelas. Yud, sorry. Pak, saya minta maaf, Pak. Oke, okay, aku maafin. Sayang. Kamu sayang sama dia? Udah. Iya, enggak ada aja. Lah. Aku baru ketemu dia kemarin, masa ya aku sayang sama orang baru? Kamu mikir baru dong. Baru ketemu langsung peluk-pelukan kayak tadi. Iya kan? Wajar. Aku cuma sedih aja denger kamu ada main sama cewek lain. Ini hati. Kamu tahu? Kayak gelas yang udah pecah, susah balik lagi. Jadi, ya udah. Cerai kamu. Sayang, kita nikah udah 3 tahun, kamu. Iya, benar. Benar, kita nikah udah 3 tahun, tapi rusak dengan satu hari kayak gini. Yuk. Itu tadi benar-benar salah mending paham. Barang-barangmu di kantor bawa aja deh. Enggak ya, bisa gitu dong, Bang. Enggak bisa gimana? Enggak bisa gitu, heh. Kamu tuh brengsek banget sih jadi cowok. Aku enggak mau tahu barang-barangmu sekarang kamu bawa. Kamu boleh pergi sama dia. Silakan. Tapi aku enggak ada apa-apa sama dia, sayang. Sayang, please dong. Kasih. Udah jelas. Sayang, kasih aku kesempatan kedua, yang. Aku gak bisa. Mumpung kita belum punya anak. Gitu kan? Kamu tega ya? Kamu denger gak? Tolong bawa barang-barangnya pulang. Atau aku anterin. Dan tolong anterin deh. Aku tidak. Atau aku bantu. Saya kasih aku kesempatan, sayang.